Okey. Apa tujuan letak kapur eh? Untuk menganjarkan dia. Oh. Aku dah agak ni siapa ajar ni. Ayat macam tu menganjarkan itu. Aku tak boleh tanya dah, aku tahu dah. Tak ada, tak ada siapa ajar pun. Ha? Menganjar eh. Anjarkan tepung tu. Nanti tak ada dah dia lembik. Assalamualaikum. Saya Fendi Muhammad dan sedang menonton Resepi Tok Melaka. Untuk episod kali ini saya berada di Lendu Hilir Alor Gajah Melaka dan di Baruh. Ha, ini nama tempatnya. Kita nak cari cendol yang makan suam-suam. Bukan kat yang besar Melaka. Yang tu sejuk punya, yang ni yang suam-suam. Nak tahu macam mana? Teruskan menonton Resepi Tok. Setiap makanan ada kisahnya. Alhamdulillah. Okey, dan masih lagi di Baru Kampung Lendu. Dan sekarang kita bersama dengan siapa ni namanya? Zuraida. Zuraida. Dan kita duduk kat sini sebenarnya nak buat apa ni? Buat cendol pekat warisan daripada mak. Pekat kat mana dia tu? Nanti dia dah masak, nanti dia jadi pekat lah. Makan dengan ais ke apa? Tak ada, makan suam-suam macam tu tanpa ais lah. Kalau makan sejuk tak sedap. Ini apa benda ni? Ni boleh cerita sikit tak ni? Ya. Ini warisan daripada arwah datuk ni. Dia buat tempat untuk tekan tepung yang dah dibancuh nanti untuk jadikan cendol. Kayaknya maksu-maksu lahir dah ada dalam ni. Dah. Hebat betul tu. Dia punya acuan dia ni kan? Oh ni kita akan bancuh dulu, lepas tu kita tekan terus. Tekan dalam, oh tekan macam tu dalam ni nanti. Ya. Yeah. Okey, kita nak bancuh terlebih dahulu. Okey, bahan-bahannya untuk apa ni? Boleh bagi kenal sikit tak? Tengok bahan-bahannya tu ada apa? Ni tepung beras. Tepung beras. Sikit tepung gandum. Tepung gandum. Dengan kapur. Kapur sirih lah. Kapur sirih dengan air. Air. Gula garam? Gula garam tadi tu nanti masuk dalam dia punya kuah. Masa kuah dia tu? Oh, yang duri apa semua nanti bahan kita kenakan balik lah. Okey, yeah, okey. Yeah. Yang ni kita nak buat dia punya bancuhan itu ataupun doh dia terlebih dahulu kan. Yeah. Silakan silakan Mak Su. Macam mana Mak Su? Saya buat. Siapa? Oh, memang duduk belah sini. Duduk belah sini mesti buat. Boleh tak Su? Boleh. Tak marah kan? Ni semua ni tepung gandum ni. Yeah. Tepung beras. Semua? Ya. Yeah. Banyak ni? Tak banyak. Ya ke? Ya. Yeah. Betul kan? Betul ni? Betul. Bismillah. Sikit tepung gandum. Bawa apa suruh? Ini dah habiskan semua. Ha? Habiskan semua. Wish. Apa tu? Air kapur. Air kapur ke kapur? Air dia. Air dia saja. Ya. Yeah. Ni dia. Jangan pakai kapur kasut eh. Kapur kasut nanti tak jadi. Bawa apa suruh ni? Dalam 3 sudu. Apa tujuan letak kapur eh? Untuk menganjarkan dia. Oh. Aku dah agak ni siapa ajar ni. Ayat macam tu menganjarkan itu. Aku tak boleh tanya dah, aku tahu dah. Tak ada, tak ada siapa ajar pun. Menganjar eh. Anjarkan tepung tu. Nanti tak ada dah dia lembik. Oh, apa nak masuk pun ni? Kau lah yang tempat air. Air uli, letak? Uli lah. Sikit-sikit. Air letak sikit-sikit sambil kita uli. Oh, dia. Saya ulilah ni. Oh, uli lah. Silakan. Menganjar. Orang yang ajar tu pun. Nanti dia kena sekejap dengan aku sekejap lagi. Eh, panas eh? Letak kapur dia panas eh? Sikit je. Hah? Panas eh? Lagi ke air ni? Dia lah sampai dia tu. Sampai uli, dia duh lah. Jadikan duh. Duh lah. Ha, jadi duh. Oh, ingatkan bancuh yang cair lepas tu biar dia meleleh kat situ. Tak ada, tak ada. Aku lagi yang kena mula ni. Malu ni. Malu ni pun kena juga. Ha. Memang dia bubur ni mana putih macam gini je lah. Tak ada warna ke, dah letak colour ke macam mana ni? Tak ada. Tambah air lagi ni. Tambah. Dalam tengah lembab je lah ni. Ha. Tambah air lagi? Ya. Ha? Tambah air lagi? Tambah air lagi. Saja aku nak kacau orang tu. Tambah air lagi betul ni? Betul. Tekan nak tekan nanti kalau dia keras. Ha, cukup? Sikit lagi? Ha? Beli dulu lah. Tunggu sikit-sikit air. Dah tengok dia punya kelembutan dia. Oh, dia tak boleh macam roti ni. Dia kena macam kita tekan dia turun cantik. Aha. So, dia kena lembut. Ni mesti kakak-kakak yang ajar kan? Kan? Ajar apa? Buat ni.
Tak ni saya sendiri ikut dari maknya, oh, warisan mak. Kira setiap adik-beradik tak dapat benda yang sama? Dapat sama, tapi yang biasa saya buat, saya yang buat. Oh. Macam mana ni? Yes. Okay. Dah boleh dah. Dah boleh dah? Ah, alhamdulillah dah boleh dah, boleh dah. Okey ke Mak Teh? Oh, bengong leher kau dia punya. Ada boleh masuk ni. Masuk semua ni? Masuk sikit-sikit. Nanti susah nak. Masuk sikit-sikit? Tak ada sikit sangat. Kata tadi kata masuk sikit-sikit. Saya pun buatlah macam onde-onde tu. Ah ni, nampak ni. Ah tu. Ah ni bukan kulit popiah eh. Nah, kulit popiah pelakon buat. Dia kental tak kental sangat kan? Ha. Anjal tak anjal sangatlah. Dia orang panggil dia bila dia dah masak sekarang dia okeylah. Ah dia okeylah. Ah. Oh sekali tengok macam tu tu. Tak nak lihat tau. Yang budak-budak duk main Play-Doh tu. Memang dia tangkap. Wow. Kalau korang tak datang tempat macam ni, korang takkan jumpa alat macam ni. Lepas tu cara nak masak macam ni. Wuih, pandai betul lah orang dulu kan. Sekalau yang cendol tu, saya pernah tengok yang dia buat yang pakai tin tu boleh juga. Yang loyang tu. Yang hijau tu. Ha, ha, ha. Yang hijau tu dia lagi halus. Ini ha, kasar lagi. Ini kasar sikit lah. Ha. Tapi ni kalau kita nak letak warna boleh ke? Warna-warni macam bubur caca tu boleh ke? Boleh. Boleh jugalah kan? Oh. Pada suami-suami nak nasihat sikit. Kerja ni untuk awak semua. Sebab, weh. Dengan apinya rumah dengan panasnya kan? Ha. Laki tu mencekik je. Wow. Betul tak? Betul. Kenapa cakap betul? Macam tak ikhlas. Ini, nak buat ni kan kena tenaga kuat. Ha. Tekan. Kena ikhlas lah, dapat pahala buat. Alhamdulillah. Ni. Ingat tu. Ha. Ni aku ni cakap aku nak ikhlas ni tak tahu pahala ke mana. Tak tahu ni. Oh, dosa bila dia kenyata kat orang. Masya Allah. Oh, tu dia. Kita tekan ni sampai habis. Lepas tu nanti kita biar dia rebus dalam ni lah. Lepas tu kita kuah dalam ni sekali ke macam mana? Kita buat dalam piuk lain. Kuah apa? Durian ni? Yeah. Durian apa? Misangking? Dia durian kampung semua. Oh, durian kampung. Alhamdulillah. Sejak bila Mak Su buat ni? Bubur. Bubur cendol ni? Sebelum kahwin tu ni belajar-belajar je. Bila dah kahwin tu dah ada tanggungnya kasih anak, suami, keluarga makan. Dia buat, inilah. Oh. Buat sendiri, tiap sendiri. Selalu makan waktu petang ke apa ni? Minum petang. Kalau tak pakai durian, tak boleh ke? Dia kurang sedap. Kurang sedap sikit lah. Patutlah kak yang sulung tu cakap, ada durian, kita akan letak durian. Ini bau sikit nak tekan. Belum dua, tiga bungkus. Tiga bungkus, dah banyak bunyi lah. Orang tengah stres ni. Dia nak bising sangat tapi tu. Ajar, wow, kawan baik saya tu, kawan baik saya. Saya kenal dari 7 tahun lepas lagi. Sekejap kita akan tunjukkan siapa dalang yang semuanya ni lah. Dalang. Dah habis dah tekan. Nah, selesai dah apa ni Mak Su. Ni kita nak rebus dia untuk berapa lama? Sekejap je dia tak lama. Bila kadang-kadang dia masak dia. Apa lah? Ni tak tadi kacau tadi ni. Ha? Aloh, tak jadi dah. Jadi. Buat tau. Dia itu dia. Dia asing seketa, apa ni, seurat-seurat cantik. Ah, nampak tu tak ada warna hijau apa semua. Ah, inilah cendolnya. Kan? Baik, kita akan apa ni? Angkat kejap lagi kita akan buat kuah dia dulu eh. Alright, kita nak buat dia punya kuah dia. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu, kita ada santan, lepas tu ada gula sikit. Gula merah, daun pandan. Dia kata isi durian tu. Durian mustaqim. Kan? Durian kampung. Durian kampung. Baik, kita sediakan payuk. Kita nak masuk santan terlebih dahulu. Masya Allah. Allah tertumpah pula. Marah mati tu tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perah sendiri. Bukan beli. Okay. Tak mesti nak ambil tau. Tak. Masuk gula dulu. Gula ni? Gula merah dulu. Gula merah. Habiskan semua. Semua. Daun pandan. Masuk. Ha? Masuk. Ah. Ni bukan negara Jepun, main nganggur. Takkanlah nak apa. Gula pasir tu sikit, setengah je. Ikut kita punya nak manis tak manis je. Durian? Ha? Masukkan ni. Semua? Ya, yeah, habiskan. Semua? Semua. Betul? Betul. Ha, main sini dekat tu. Dah buang biji dia, kenapa buang biji dia? Senang nak gaul. Senang nak makan? Ya. Bila mana tahu, budak-budak bandar tak tahu durian tu ada biji. Makan-makan tercekik ke biji kan?
Tapi orang sini suka dia biji ni. Pasal dia senang. Dia wangi lagi kan? Kalau nak tunggu biji kan kadang dia tak sebati dengan santan tu. Dia tak berpecah. Dia berkebekul macam tu. Tak terasa pada semua. Okey. Dia tak hancur. Betul. Boleh macam cendol dia. Selalu saya pergi Melaka ni, cendol jam besar. Kan? Ada cendol duriannya. Tapi di sini cendol dekat Lendu Hilir ni, cendol dimakan suam-suam. Nah, itu dia. Ini kita masak dia sekejap. Lepas tu nanti kita masukkan. Ini dia. Cendolnya. Nampak cantik. Kilat elok eh. Sebab apa tu? Kapur tadi. Tadi kita dah siapkan yang tu. Yang ni pun tadi kita dah buat juga kan. Dan ni sekarang kita nak cendol masuk lah tu kau macam mana? Haa, dah masuk lah. Ambil yang ni? Haa, ini pun nak boleh masuk. Tu. Tak dah, ambil sikit dulu. Cantik tu. Nampak tu. Cendol tu. Kalau hijau dia cendol lah. Kalau dia warna-warni dia jadi bubur caca. Caca campur-campur. Yalah kalau dia warna-warni lah. Kita cakap warna-warni yang tadi. Marah pula. Tapi memang pakai tepung beras dengan tepung gandum je kan? Kalau bulan-bulan puasa orang makan juga ke ni? Ada je tapi tak boleh buat kuantiti banyak lah. Sikit sebab? Je. Sebab dah banyak makanan lain. Ini untuk cuci mulut je. Sikit je. Tepung dia tu, lubang dia lah. Kalau lubang dia kecil, dia halu lagi lah kan? Okay. Ish, kalau cendol macam ni kak, yang sedap ni, sedap ni. Ni pun dah siap dah kan? Dia sebati sikit. Baik, dia sebati sikit. Okay. Dia kalau kita dah buat kuah dah terlebih dahulu tadi tu, yang ni dah siap rebus semua, masak je sekejap sajalah. Saya ingat tadi tuang tu yang macam tu nanti kuah dah cair pula lah. Masuk. Macam tadi saya ada tanya juga, kalau kita tahu pengat tu ada pengat pisang, pengat nangka apa semua. Kalau yang macam ni kuah durian je kan? Kalau kuah manis saja tu? Boleh juga, tak payah bubur durian pun. Tak payah bubur buah-buah lain tak payah lah. Durian ke apa, nangka ke apa, tak payah lah. Tak payah. Tapi kalau buah, durian-durian je lah. Kalau nak nangka, nangka je lah. Kalau tak ada, kuah manis biasa je lah. Tapi ada tak sagu-sagu pun sikit tak ada lah. Tak ada sebab dia dah pekat. Kalau kita letak sagu tu lagi tambah pekat. Lagi pekat lah. Okey, okey. Baik. Faham. Okey? Lepas tu kita nak biarkan dia masak sekejap. Dan lepas ni kita boleh hidang. Makan dengan Mak Teh. Okey. Mak Teh banyak cerita dia cakap kan? Okey. Dia keram dari tadi tu. Sebab apa adik dia kena bully kat sini? Tak cakap-cakap ni. Tadi masa off record. Kau cakaplah sikit dia pun semua. Tak apa, jadi itu dia cakap je. Ni dah siap dah? Dah. Alhamdulillah. Lepas ni kita hidangkan. Lepas tu kita boleh semang-semang sikit. Boleh? Cantik. Baik, alhamdulillah. Selesai dah sudah maksud ya? Tadi kita dah apa tu? Uli-ulinya. Lepas tu kita dah masak-masaknya dengan kuahnya tu, kuah durian. Dan inilah hasil dia. Cendol pekat. Omak. Omak siapa? Mak Dan. Mak Dan kau. Tanya oi. Kalau kita tengok sekali pandang macam kalau di Perak tu ada bubur anak lebah. Lebih kurang macam itulah tapi dia tak panjang sangatlah. Cuma dia warna je. Putih dengan hijau. Ada juga warna hijau juga. Ada orang tak. Ada terpulang dah pada masing-masing. Yang bercakap ni nama siapa? Ni Mak Teh. Mak Teh Sarah. Ni lawannya. Yang mendirect-direct kami dua episod sebelum ni. Sebab apa kebanyakan resepinya Mak Teh yang tak sebenar je. Buat kosnya. Resepi ni diwarisi dari mak kami. Jadi kami ni dah ramai, tiga beradik. Engkau ambil part ni. Ni part engkau. Engkau masak takkan semua je dah ramai adik-beradik kan? Yang tukang masak, yang sulung dengan yang bongsu tukang masak. Yang ni tukang cakap? Tukang cakap. Patutlah pandai sangat tadi tu. Patutlah Mak Su dia tak puas hati lah tu yang import kakak dia masuk sekali ni. Masa ending ni. Memang resepi asasannya macam gini ke? Ataupun diolah balik? Dia kalau ikut asalnya lah, kita tak pisahkan kuah dengan cendol tu. Dia sebuah satu periuk? Dia macam kita buat cuci mandi juga. Bila cendol tu dah masak, kita buang air yang kita rapakan cendol tadi. Yang air ada kapur semua tu kita keluarkan. Jadi baru kita masukkan kuah dengan santan dia, dengan gula. Macam kita lebur sekali dalam periuk tu. Hari ni kita belajar cara macam ni. Diwarisi macam ni. Jadi bila kita masak, kita ikut kita punya kreativiti. Macam mana kita nak mencantikkan lagi kita punya persembahan. Macam mana kita nak tunjukkan kita punya kekuatan kita nak buat. Takkan kita nak ikut yang lama je kan. Jadi kalau yang lama tu nampak, kita masuk pekat je. Macam dekat kelas-kelas. Kelas masak? Bukan kelas masak, kelas. Tak juga ya. Apa tu?
kelas yalah kelas macam gitulah, kelas macam motivasi ya. Oh, tak rasa. Akbar. Ha, tak rasa motivasi dia tu. Memang kita jamah sikitlah kan. Ha, ya. Ha, nampak tu. Oh, nampak tu. Jangan dia marah lah sekarang. Tak payah marah. Engkau nyorong rumah lah, mati. Allah Akbar. Ini sedang semua buat pecah rahsia kan. Kalau yang macam resepi ni, tadi kalau kita perasan kita tak letak sedikit garam, tak letak kan? Tidak. Tapi dia ada durian tu, dia rasa lemak-lemak dia tu. Dengan santan yang diperah sendiri tu. Hirupan yang pertama ataupun suapan yang pertama, saya dapat rasa dia punya aroma durian tu. Okey. Dapat rasa dia punya isi cendol tu, dia agak berbeza dengan cendol yang kita makan yang ais tu. Ha, yang ni dia agak kental, agak kenyal. Agak apa tu? Anjal. ni orang yang bergaya anjal tu. Yang ni dia agak rasa macam apa tu, bertepung. Kan? Dia sebenarnya yang cendol yang ais tu, dia bahan dia ada campur tepung lain juga. Bukan tepung dalam je. Dia ada orang yang gunakan dia tepung jagung, tepung kastel. Jadi dia lebih lembut. Dia nak sesuaikan untuk jadikan minuman. Untuk dia makan macam bubur macam ni. Dia kan ada tekstur sikit. Kalau kita makan yang bubur caca tu, mungkin dia agak dia keras. Dia keras. Yang ni dia lembut. Kuah dia pula tu tak manis sangat. Ada bau duriannya tu. Lepas tu dia lemak santannya asli tu. Bukan santan kotak cik eh. Tak pakai lah. Dia tak pakai santan kotak kat kampung ni. Tak sedap. Lemak tak terasa. Haa, lemak dia tak terasa lah. Tapi yang ni lemak dia tu. Santan saja tadi mana dia tambah air pun. Sebab masa kita kurang pun kita dah buah air. Sikit kan. Sedap sangat. Sedap kan. Alhamdulillah. Dan kalau macam Mak Tis sendiri lah, dah duduk kat kampung ni agak lama juga kan? 60 tahun. 60 tahun kan? Pemakanan orang kampung ni macam mana? Kalau dulu-dulu, zaman Mak Tis ni muda, memang setiap rumah tu memang ada ya. Reban ayam, ayam kan? Tapi sekarang dah kurang. Orang banyak lebih ayam bandar. Tapi yang lain-lain setakat hari ni, biasa aku ada banyak makan ni. Tapi kalau kita tengok dekat kampung ni, ada dia punya ulam-ulam dia sendiri. Tanaman-tanaman macam daun pandan pun kutik sendiri. Yang lebihnya itulah kurang belanja lah. Kurang apa? Kuranglah belanja nak ke pasar. Sebab benda-benda tu dah ada kan masuk kan? Dah ada dapur. Lendu Hilir ni pun bersebelahan dengan Negeri Sembilan juga kan? Dia pun ada pengaruh adat Pepatih. Sini ada. Kalau dulu-dululah kami tak sih kuat dengan adat Pepatih. Adat Pepatih. Jangan main-main tu adat Pepatih tu. Tapi dah lama dah. Lama dah orang dah tak kisah adat ni. Macam makanan ni dia berat belah Negeri Sembilan jugalah. Memang kalau nak ikutkan kami dekat sini lebih kepada Negeri Sembilan. Baik. Kalau yang macam ni tadi bagi saya satu lagi resipi yang agak unik lah. Unik dan jangan-jangan lagi kita nak jumpa. Sebab satu lagi dengan dia punya perkakasan ataupun alatan itu memang lama lah. Dah berpuluh-puluh tahun kan Mak Teh. Mak Su pun simpan cantik benda tu kan. Terima kasih banyak-banyak lah Pak. Sebab apa sudi layan kami untuk resepi Tok Melaka ni. Walaupun kami di Negeri Melaka tapi bahasa tu poket Negeri Sembilan lagi lah. Bukan poket. Poket. Poket tu poket. Terima kasih lah banyak-banyak Mak Teh. Mak Teh tak makan pun tengok je, sembang. Konyang tengok kau makan. Konyang tengok dia makan. Terima kasih banyak-banyak. Mak Su, terima kasih banyak. Sama-sama. Sebab apa sudi tunjuk ajar boleh guna resepi ni. Tapi itulah, kalau nak buat tu, kalau tak ada tepung tu, macam mana tu nak pakai? Tak ada. Contoh boleh buat genting-genting atau kita gunting-gunting. Gunting-gunting ada boleh. Oh, ada cara yang lain. Dia senang je benda ni. Kalau sekarang pun banyak orang buat laksa, buat apa, maruku. Oh, pakai yang tu je? Kacuan tu? Ikut pada kita lah kan, macam tu nak buat tu macam mana. Macam mana pun terima kasih banyak-banyak juga lah. Pilih di baru, datang kat di baru ni untuk resepi ni. Tak seberapa dah benda ni penai. Kalau siapa yang nak datang buat acara-acara kat sini boleh ke? Boleh, dipersilakan ke Taman Dekorasi di baru. Servis kami di sini mementingkan perkhidmatan macam nak buat perkemahan. Kami sekarang ada satu lagi package yang kami buat. Mandi bunga. Mandi bunga? Bawah jambatan ke tak? Tak ada. Kita ada mandi bunga yang kita siapkan sebab kami kebetulan taman. Jadi taman kami banyak bunga. Jadi untuk menyegarkan badan. Bunga api ada? Bunga api. Bunga api.
malam tu pasal. Ada nombor telefon apa tak nak bagi? Kalau ada sebarang tanyaan ataupun nak datang ke tempat kami, bolehlah menghubungi nombor 013-3434-298. Puan Junaidah, Puan Hajar Junaidah. Kami juga ada laman website bibaru.com. Laman web. Cantik, alhamdulillah. Okey, siapa yang berminat boleh hubungi nombor tadi, boleh datang sini. Boleh juga kadang-kadang ada buat bumbu macam ni. InsyaAllah, kalau kebetulan rezeki masa tu musim durian, bolehlah kami hidangkan. Macam mana pekat ni, insyaAllah. Baik, terima kasih Mak Su. Terima kasih Mak Teh. Terima kasih apa ni, Acik Junaidah. Saya doakan semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusan. Dan resipi ni tolong ambil dan guna. Kalau rasa tak boleh nak buat, datang sini makan. Insya Allah. Dah follow dah kita punya Facebook destinasi. Dah. Alhamdulillah. Okey, kepada yang belum lagi boleh like, komen dan juga subscribe Destinasi TV YouTube, lepas tu follow Facebook, Instagram, TikTok. Dah ada terbaru TikTok kita, The Nasi Kandar Show. Tahniahlah untuk semua. Untuk semua ya, untuk Bendy dan semua kru Destinasi TV. InsyaAllah semoga rancangan-rancangan yang ini dapat orang kata diteruskan dan dapat menjadi orang kata pedoman dan pengetahuan kepada generasi muda. Alhamdulillah, lama saya tak dengar ucapan berbau politik macam ni. Terjumpa lagi dalam resepi Tok Melaka dengan resepi yang lebih menarik lagi di sekitar negeri Melaka. Saya Fendi. Saya Mak Teh Sarah. Saya Mak Su. InsyaAllah ada sikit kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Layak betul hujan itu. Kan.